kat sini Lembah Jaya ni dia dah 42 tahun lah rasanya. Masa mula pindah sini umur makcik 11 tahun. Ha. Kira buat rumah ni memang asal rumah ni lah. Yang mana anggota ni, pegawai-pegawai ni buat, ini rumah asalnya. Cuma tak adalah renovation buat lagi bila rosak tu, tak ada. Rumah ni banyaklah yang siling bocor, bumbung pun bocor, daripada siling tu bocor sampai ke bumbung, nampak langit-langit kat atas. Ha, memang nampak. Itu kalau hujan teruk memang jawabnya kena tadah lah besin. Saya sangat bertuah pasalnya dalam sejarah lah, yang angkatan tentera turun untuk membantu rumah mak saya. Dalam kampung ni kira rumah pertama lah. Kalau orang kampung pun pelik juga macam mana saya boleh dapat. Tapi rasanya gembira jugalah pasal first time pada mak buat rumah sikit-sikit tu. Kita tak ada buat apa langsunglah. Ha, cuma cat je, ganti cat je. Ingatlah bila ni askar-askar ni buat ni memang orang kata bawa sampai mati lah. Sampai anak cucu nantilah. Pasal memang tak pernah. Ha, parti-parti lain adalah. Tapi kita diam je, buat biasa je. Ha, tak ada nak cakap apa. Ha, bila kata dah dapat ni, ya Allah Tuhan saja yang tahu. Kalau ada rezeki adalah. Kalau tak ada tu takkan kita nak marah kan? Belumlah ada rezeki je. Tapi selepas COVID, kita pun melalui 2 tahun COVID, duduk diam dalam rumah dan akhirnya benda ni timbul. Sebab saya pun macam tuan ingatlah, pembaikan tu ikut kelulusan. Tapi kita dapat ni lebih daripada jangkaan yang terdahulu. Seronoklah sebab ini bagi saya rezeki mak saya lah. Doa-doalah banyak-banyak. Kalau doa banyak mungkin dapat. Ha, betul-betul dapat. Memang ada bantu masyarakat, memang orang kata memang ucapkan terima kasihlah pada semua anggota ni dalam program Jiwa Muli ni. Jadi terima kasihlah dengan pegawai-pegawai yang ada ni tolong bantu turun padang. Tengokkan rumah makcik ni. Makcik tak sangkalah dapat semua sekali. Dengan bumbung siling, dengan lantai cat. Ucapan terima kasih saya yang sangat-sangat tak terhinggalah kepada seluruh kumpulan Angkatan Tentera Regimen Askar Jutera Diraja. Semoga Allah sentiasa merahmati anggota kita. Memang jutaan terima kasih. Tak terhinggalah katanya.